Enak banget sumpah. Sisain kan? Gak banyak ketombenya kan ya? Enggak, salah. Mungkin dia harus jelek-jelekin biar dia gak tidur. Waduh, seru sih. Waduh. Guys, selamat datang kembali di channel Randy Art. Nih, udah berapa bulan? 3. Terlama? Lupa sih. Ya, kurang lebih lah. Ini biasanya sampai sini, tapi ini udah tumbuh. Sikat ya. Gak pakai lama. Pokoknya potong langsung. Clippernya tadi udah disiapin, bentar dong. Siapin clippernya ya, guys. Ngantuk. Jangan tidur ya. Gak ada lagu gitu. Bentar. Ini gak ada TV ya, gak bisa nonton bola. Ini udah digituin. Tes. Fix. Lihat. Cara pengulung gunting. Emang udah bisa diikat di atasnya? Atasnya udah bisa diikat, besti. Aku bilangnya diikat di bayar. Canda. Sikat. Enggak sih. Diikat dulu. Oh, diikat dulu. Oke, entar aku ikat. Kan kena atasnya. Aman. Orang aku ngambil bawahnya. Udah gitu aja separuh ya. Aku demen buang bawahnya, demen aku kalau udah bawahnya pada nongol. Kenapa rambutku bukan ke bawah ya, tapi dia lempeng ya? Terus semuanya gimana? Iya kan, enggak, dia itu lurus ke sana, enggak yang ke bawah gitu. Oh. Jadi enggak kelihatan panjang kan? Iya. Udah gitu aja. Udah ngantuk banget. Dikit lagi. Gue mesti dendam sama Garis ya, betah. Jam tidurku ini. Jam tidurnya katanya, guys. Taruh dulu. Asli sih. Tahu nih jadinya gimana. Kayak biasanya guys, ini ngebersihin doang. Mau bikin garis gini kayak boneka Jepang. Aduh. Kulitnya lagi baik-baik aja nih. Kemarin aku lagi ngegunting terakhir. Gak terlalu bener kulitnya tuh. Asli depan atasnya udah bisa diikat nih. Gimana menurut kalian? Kurang habis? Belum. Tungguin ya, ntar aku kasih tahu habisnya. Iya, sudah tuh. Udah gitu aja. Tungguin ya guys sampai kelar. Ntar aku mau ikat dulu. Oke. Biasa tuh gampang kok, garisnya kan masih ada. Ini belum dibukin aja. Terus maaf, kakak. Masalahnya aku melihatnya nggak jelas sama bapak yang ngomong. Suara hairdryer yang ngantuk. Ya. Aku lebih mendingan suara Tristri nggak kenapa-napa, dia pelan kan? Kita habiskan guys, kita terusin sampingnya tadi belum. Ini clipper dari siang sengaja mau charger dulu. Lama amat tadi siang. Iya, lupa ngabut. Gitu. Kenapa rambut bagian belakang lebih tebel ya dari yang atas ya? Rambut belakang tuh lebih tebal dari yang atas. Nah, itu dia kita tanya yang maha kuasa. Bisik. Itu harus tanya yang maha kuasa, guys. Iya kan. Orang sama aku juga gitu. Kalau kan? Orang kalau botak kan di atasnya kan, bukan di iya. Belakang kan? Wah, iya. Kita harus tanya yang maha dan kuasa. Dan dia lebih cepat tumbuh.
Kalau kata temen, kutunya nggak bisa lewat ya Mbak Ia. Sekali. Vika, lihat ke sini, apa yang kuperbuat? Separok aduh. Muter kameranya ke sini dong, belakang, nih lihat belakangnya dong. Bule, lihat bule. Belum habis, belasin. Clean, cut. Jadi nggak was-was dia baterainya habis, enak pokoknya. Tapi nggak dicolokin? Kalau kayaknya enak ini kan udah nggak usah pakai ini lagi. Ini pakai kabel ya? Iya. Nah sekarang nggak sama sebelah sini? Tar. Tar ya bestie. Aku bikin hairline dulu. Hai. Wih. Seru guys. Ini masih agak tebel ya, nanti gua krok lagi. Ini harus digangguin biar gak tidur guys. Puterin juga bentar. Belah sini tuh masih. Gue mau memandang apa coba? Iseng gini-gini belah sini. Masih banyak masih. Tebel. Enak banget sumpah. Sisain gak masih? Gak banyak ketombinya kan ya? Enggak, parah. Mungkin dia harus dilerekin biar dia gak tidur. Waduh, seru sih. Mantep. Itu dulu, bestie. Masih ada nih yang bersih loh, kadang-kadang ada yang masih panjang sebiji. Pernah lo aku lihat sih? Sehelai. Jadi sebiji. Sehelai tuh, ada lah lagi nih. Kayak waktu itu udah malam, terlalu malam sih kayaknya deh. Iya ya, aku juga udah telat. Iya, udah sama-sama ngobrol. Itu karena hari Jumat kali ya, terus Islam ya? Enggak juga. Enggak juga. Kita kemalaman waktu itu. Nggak ada obat balas ini. Jadi orang yang tak datengin kayaknya nggak bakalan berasa aneh sih, kayak mereka sudah tahu aku. Aku sih udah biasa. Cuman geleng-geleng doang. Sikat bestie dikit-dikit. Kalau bosen tungguin aja guys. Ya udah ya. Tungguin apa kelar. Mau kerok lagi soalnya. Kita langsung ganti yang lebih kecil. Agak entenan. Trimmer. Oh, beda. Konyok banget. Ini dibuang apa mas? Lihatnya. Tebel. Geli. Lebih tajam ya? Lebih bersih. Kali bisa pakai silet juga, berdarah. Pakai silet. Nah kalau ini nggak bakalan nih kesisa si itunya tuh yang sehelai doang. Karena enggak cuy. Tumben masih ada orang nih sama sini. Iya. Padahal aku pikir hari biasa kan? Bukan malam minggu gitu. Ya. Emang cara nyukurnya tuh ada arahnya gak sih? Oh, bebas aja. Kalau clean bebas aja. Bebas aja kan? Dari arah depan belakang. Tapi emang biasanya lebih bersih itu emang harus berlawanan sih.
Tadi dari bawah dong? Iya, tadi gue dari bawah lagi atas ya, area sini ya, biar clean. Nah, sini, ya. Sini. Gitu. Ini kayaknya hair dan laki-laki sama perempuan beda ya depannya ya? Iya. Beda kan? Finally guys, Mbak Lasmi udah
ngelapin rambutnya hari ini udah ke yang ke sebulan, eh 2 bulan, 3 bulan lah. 3 bulan yang balasnya. 3 bulan. Udah bersih rambutnya. Tuh, belakangnya tadi aku buang langsung. Ini kayak biasanya standar aku ini aja. Tadi udah clean banget belakangnya, tadi aku trimmer. Dari sisi sini kalian bisa lihat. Tuh. Oke. Enteng ya balasnya. Enteng dong. Kita biasanya kalau mau bikin konten nungguin orangnya pada nggak ada. Jadi karena kita bebas eksperimen nge-vlog. Gimana menurut kalian? Silakan di komen di bawah video ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau bikin explore artistik dan segala macam. Jadi ini emang aku sengaja buat gini sekarang. Oke, sini udah jam. Tercepat hari ini agak nggak terlalu malam. Jadi jam 9 ya. Oke. Sip. Thank you. Malas mie, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye. Thank you guys. Jangan lupa di subscribe biar rame. Yuk. Aku liatnya di sana cermin.